artis cantik Nora Alexandra dihujat oleh netizen, oleh hater. Akhirnya Nora Alexandra mengaku pindah agama, dan memang ada masalah dengan agama saya yang sekarang, jawab Nora Alexandra. Om Swastiastu, semetan sahabat Cadharma yang budiman dimanapun berada, sehat selalu dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Cahaya Dharma berbagi informasi yang lagi hit, yang lagi viral terkait seorang dharmika, yaitu artis cantik Nora Alexandra. Dia merupakan seorang dharmika. Nora Alexandra ribut dengan hater, kembali dibuat geram hingga ribut dengan salah satu hater. Tapi dari pertengkaran ini terungkap istri jering SID telah pindah agama dan terus terang mengatakannya. Kejadian ini bermula saat Nora Alexandra mengunggah foto seksi sebagai keperluan pekerjaan. Terselip komentar warganet yang mengingatkan pamer aurat adalah dosa bagi seorang muslim. Lu muslim atau bukan? Setahu gue lu muslim. Ini kata salah satu akun @putri_aini021 di Instagram story Nora Alexandra. Tak mau tinggal diam, akhirnya Nora Alexandra memberikan balasan kepada hater yang menghujatnya ini. Dan Nora Alexandra memberikan balasan dengan tegas. Ia mengatakan di kolom balasannya, "Ya, jika seorang muslim pamer aurat adalah berdosa, bagaimana jika dirinya yang bukan seorang muslimah? Kalau gue non-muslim, kenapa? Gak usah bawa-bawa aurat. Agama gue ikut suami gue." Ini jawab Nora Alexandra dengan tegas. Dan Nora Alexandra meminta si warganet menjaga omongannya. Ketimbang repot mengurusi dosa seseorang, ada baiknya dia mengevaluasi dirilah. Mending jaga baik-baik hati dengki dan mulut-mulut lu, biar enggak selalu merasa paling suci dan maha benar. Ini kata Nora Alexandra. Tak cukup sampai di situ, sahabat. Si hater membalas ucapan Nora Alexandra makin menjadi. Ia menyebut model kelahiran Jember itu sebagai sosok murtad. Murtad berarti ya? Gue kira lo masih muslim. Karena gue lihat di berita lo menikah dengan beda agama. Ini kata si warganet. Ya, makanya gue ingatkan, karena bagi agama lama lu, Islam itu harus saling mengingatkan, imbuhnya. Akhirnya Nora Alexandra pun meladeni si warganet. Kalau gue murtad kenapa? Lu mau menanggung dosa gue? Agama Nora Alexandra selama ini memang dipertanyakan setelah menikah dengan jering SID. Diketahui Nora adalah seorang muslim, sementara jering adalah beragama Hindu. Saat warganet kepo lagi meminta penegasan Nora Alexandra soal agamanya, model berdarah Swiss itu hanya memberikan jawaban diplomatis. Dia mengatakan, agama saya agama yang selalu mengajarkan kebaikan, bukan provokasi, menghakimi, salam damai, maaf jika ada salah kata. Ini balas Nora Alexandra memberikan penjelasan di Instagramnya. Sematan sahabatku Cadharma yang budiman, inilah salah satu komentar dari hater kepada Nora Alexandra, dan dengan tegas Nora Alexandra menjawab.
Sahabatku Cadharma yang budiman, semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita selalu memantapkan serada dan bakti kita, dan jangan lupa juga selalu memberikan pembinaan kepada para dharmika agar tidak ada kekosongan setelah pulang di rumah dharma. Dan tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan silahkan berikan tanggapan di kolom komentar terkait tanggapan Nora Alexandra dan hujatan hater ini. Dan tiang waliang antuk paramo santi, om santi, 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 om. Thank you.